Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pada bagian awal kita mulai dari chord. Jadi basic chordnya itu di D. Tekan senar kelima pada fret kelima. Senar keempat, fret keempat. Jadi nanti chordnya ada di bawah. Lalu senar ke 5, fret keempat. Senar keempat, fret keempat. Lalu ada chord B5. G5. G mayor 7. Jadi tambahannya senar keempat, fret keempat. Lalu ke G5 lagi. Jadi itu chord yang akan kita gunakan dari bagian awal sampai pada bagian akhir. Jadi hanya ada 5 chord yang kita pakai. Sekarang kita lanjut ke pola strummingnya. Jadi itu pola strummingnya. Sekarang saya coba contohkan pada bagian verse. Jadi contohnya seperti ini. Jadi itu sedikit contoh pada bagian verse. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya untuk pola strummingnya dan chordnya juga sama dengan bagian yang sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. Oke, jadi chordnya, tutorial gitarnya sangat gampang. Jadi mungkin hanya itu tutorial yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe.